Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Jupiter MX. Yang mana Jupiter MX ini sudah tidak memakai radiator lagi. Pertanyaannya, bisa tidak Jupiter MX tidak memakai radiator? Nah, ini sekarang ini Jupiter MX tidak pakai radiator lagi. Nah, ini sahabat bisa dilihat kan, tidak ada lagi. Jadi jawabannya bisa. Jupiter MX bisa tidak pakai radiator apabila yang namanya silinder block ini silinder block. Kalau di sini bahasanya bambu. Jadi kalau ini masih bawaan pabrik yang silinder block ini, apabila silinder block ini masih bawaan pabrik, itu sahabat tidak bisa, harus pakai radiator dia. Kalau tidak gym, kenapa dia harus pakai radiator kalau bawaan pabrik atau yang baru-baru kita beli dari toko, dia wajib pakai radiator. Kenapa dia harus pakai radiator? Karena ini bahannya, yang namanya silinder block ini bahannya titanium atau sejenis aluminium atau titanium gitulah, atau babit atau alma, nah, sama itulah jenisnya. Jadi mengapa ini bisa tanpa radiator dan tidak ada masalah sama sekali? Karena ini sahabat sudah pernah diganti, udah saya ganti, ini udah pernah saya bongkar, saya ganti dengan bambu biasa. Kalau di sini bahasanya lemer ataupun ganti poring. Nah, itulah kalau bahasa sahabat mungkin ada bahasa lain, saya itu nggak ngerti. Yang di sini bahasa kami cabut poring diganti dengan poring biasa. Jadi sama halnya seperti mesin-mesin Supra biasa ataupun mesin Mega Pro, mesin Win. Intinya udah sama seperti mesin Honda biasa yang tanpa radiator lah. Jadi kalau untuk kekuatan sahabat nggak usah ragu, karena ini kita udah kita ganti bambunya, jadi tidak ada lagi masalah. Mau perjalanan berapa ratus kilometer pun tetap nggak ada keraguan. Jadi untuk masalah ini sahabat, bukan berarti untuk khusus Yamaha Jupiter MX aja, seluruh mesin yang memakai radiator, baik itu Pixion, baik itu Miyuji, baik itu Museon ataupun Vario, apabila sudah pernah kita ganti ini, sudah kita ganti bambunya ini di dalam silinder bloknya, alangkah baiknya nggak usah dipakai lagi radiator, tidak masalah sahabat. Jadi kalau masalah kekuatan tidak perlu diragukan lagi, sama halnya seperti bagaimana mesin-mesin Honda biasa yang tanpa radiator. Nah, penasaran, kita coba kita hidupin sahabat ya. Tanpa radiator. Itulah sahabat, semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa share, komen. Kalau ada yang mau bertanya, mana tahu masih ada yang meragukan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe sahabat, biar channel ini berkembang. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.